Bila dia sudah masuk, ah, tak best lah. Syarikat ni masuk, tak ada orang senyum. Jalan pun tempat bau, tak pusing. Ah, satu kali cukup lah. Rugi lah. Ah? You pergi tengok wayang, ah? Selalu dia akan apa? Itu tempat tengok wayang dia satu saja kan. Tapi dia selalu keluar tayangan yang apa? Gambar yang baru kan? Betul tak? Tayangan yang baru kan? Betul tak? Kalau same show ada orang pergi ya? Ah? Kalau you punya perangai negatif, ah, ada orang datang? Tak ada kan? Jadi you kena setiap bulan, setiap tahun you mesti lagi tinggi you punya service, quality service, betul tak? Ah? Dan you ada pertunjukan yang lebih menarik, betul tak? Betul. Tapi bila you punya hati jantung sudah turun, you akan jadi apa? You akan gembira untuk melakukan apa? Dan tunjuk kelakuan yang bagus tak di tempat kerja? Ada pun kan? Ha. Siapa di sini ya mau lebih duit? Dan dari perspektif gaji lah. Ha. Semua orang mau? Letak naik tangan ha, kalau mau. Saya bagi peluang sekarang. Ha? You tak naik gaji, saya tak ada buat program ini, tak boleh ya? Jadi semua orang mau kan? Betul tak? Jadi kalau you mau gaji itu lebih bermakna supaya itu kata kerja pun gembira bagi servis dan quality servis kepada klien atau pelanggan dengan sempurna dan lambat laun juga akan bagi tahu orang hey, apa you cakap, you kerja keras tak? You kerja terpuja, you kerja syarikat tak? Kita semua gembira ha? Dengan apa? Dengan cukup. Semangat sekali, betul tak? Lepas tu orang akan cakap apa? Bila itu sudah cakap sana, tanggungkan saya punya company lah. Ah, masa itu mungkin dia punya gaji akan